Assalamualaikum and halo guys, balik lagi dengan aku di Jun Channel ya. Gimana kabar kalian nih? Semoga sehat selalu, tetap semangat, dan yang paling penting jangan pernah lupa buat bahagia. So, info dari aku kali ini, All Mission on Rail Pass A6 milikku udah selesai ya guys. Dan aku berhasil mengumpulkan lumayan banyak, ada 16.904 poin guys. Yes, daripada sia-sia nggak kepakai, yuk langsung aja aku ajak kalian buat ngikutin keseruan gacha Royal Pass Card. Dan ini dia, let's go guys! Nah, ini dia guys, Royal Pass Card A6. Dan hadiahnya itu kebanyakan dari Royal Pass Old Season. Ada Season 6, 9, dan juga 18 ya. Terus kalian bisa lihat sendiri kalau aku tuh masih banyak item yang belum aku punya ya guys. Kira-kira bisa dapat nggak ya? Yuk aku buktiin sekalian, kalian saksikan. But sebelum kesana, jangan lupa buat like dulu guys dan bantu share sebanyak-banyaknya. Ups, iya guys, hampir kelewatan ya kalau ada fitur ban beberapa item yang nggak perlu buat aku dapetin. Wait, aku mau ban dulu nih, apa aja item yang aku nggak mau dapat. Oke guys, itu udah aku ban 6 item secara gratis. Jadi lanjut aja yuk, kita langsung choose buat gacha pakai poin Royal Pass yang aku punya. Let's go. Dan di sini per 10 kali gacha butuh 810 poin guys. Kalau pakai UC tentu 810 UC. Oke, dapatnya kayak gini, kebanyakan masih epic item yang muncul. Gak apa-apa ya, yuk lanjut lagi guys. Omo, langsung dikasih mythic loh, nggak salah ini. Wah. Dan ini karena aku belum punya, jadi seneng banget. Oke, dapat tambahan topi rapper guys. Kepala brilian belum punya kemarin guys, dan kalau yang ini aku udah punya. Oke, nggak apa-apa, yuk kita lanjut. Nggak apa-apa gimana, seneng banget lah ya dapat mythic item. Cus, dapat apa aku guys? Oh, dikasih berry chicken. You know what, aku udah punya. Dan topi ini kayaknya juga udah punya deh. Mari kita lihat, semua item ini aku udah punya guys sebelumnya. Tuh ya, 2 di inventory. Poin aku? Oh, masih banyak, masih 14 ribuan poin. Dan ternyata aku dikasih masker guys. Nggak tahu ini udah punya apa belum. Terus dapat kacamatanya yang heavenly. Kayaknya itu yang belum punya deh guys. Kita lihat ya, tuh kan masker udah punya. Yuk kita lanjut guys, berburu itemnya. Mungkin aja tuh ya, habis ini kita bakal dapat rewards yang menarik atau rewards yang aku belum punya. Bagi pink, you know what? I think ini aku belum punya guys. Coba ya nanti ya kita cek dulu. Terus disusul helm brilliant guys. Lumayan, dapat item legendary. Yuk lanjut, dan ini aku skip. Dapat item hiburan doang, dan kita next aja guys, karena poin Royal Pass aku juga masih banyak. Ada 11.000 sekian ya poin Royal Pass aku, kita pakai lagi. Masih kebanyakan dapatnya fragment silver guys. Coba ya kita pencet-pencet item yang aku belum dapat, yuk muncul. Oke, dikasihnya rapper girl. Dan tentu kita harus bersyukur ya guys, karena satu persatu item yang aku belum punya masuk di inventory. Yuk kita lanjut, bentar guys, aku mau lihat dulu. Alias pencet-pencet item yang belum dapat, yuk muncul lah. Oke, masih belum, dan kita coba next dulu nih. Tapi aku juga mau lihat lagi item-item legendary yang aku belum dapat guys. Aduh, ada tas lucu, helm lucu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bisa lah ya dapat itemnya, meskipun legendary nggak apa-apa. Wah, dapat helm Moon Bunny. Aku ingat banget tadi ya kalau aku belum punya yang ini guys. Sama dikasih sedan klasik yang aku udah punya. Kita next yuk, dapatnya apa ya kira-kira abis ini. Oke, just so-so, kita lanjut lagi guys. Gak apa-apa, pokoknya sampai abis aja. Nanti buat apa juga kan kalau nyisa Royal Pass Point. Dan belum dikasih lagi dong item yang aku belum punya guys. Coba tuh, lumayan ya, 1, 2, 3, 4. Ya gitu deh, karena ini Royal Pass Point aku masih ada, jadi masih ada kesempatan. Let's go.
Dan aku dikasih Draconian Champion. Aku udah punya, terus dapat topi Heavenly. Ini nih yang aku belum punya, guys. Coba kita lihat ya, takutnya salah. Ya, masih punya satu di inventory. Yes, jadi kurang beberapa aja item yang aku belum dapat. Setelan 2 itu loh, aku pengen banget. Poinnya sisa 3.900-an. Oh, langsung dikasih setelan, guys. Tapi bukan setelan ini setelannya aku udah punya, guys. Tuh, ada 2 di inventory. Lanjut, guys, detik-detik terakhir karena tinggal 3.000-an gitu. Belum dapat item apa-apa, dan ini aku mau lanjut gacha lagi, dan masih dikasih item epic semua. Yuk kita lanjut lagi, guys. Oh my god, sama aja. Jadinya harus pakai Yuzi dong. Voucher, mana voucher? Duh, kalau jadi manusia voucher, nggak ada voucher gini, bingung ya, guys. Aku udah beli, kurangan poinnya, jadi yuk kita lanjut lagi, guys. Dapat setelan elektronika heart. Yang bener aja, jadi nggak rugi dong. Bener-bener nggak rugi sama sekali ya, guys. Aku harus beli sisanya tadi pakai Yuzi. Oke, guys, gacha Royal Pass Point kali ini bisa berlahas dengan lega ya, karena lumayan aku dapat banyak item dan dapat tambahan lagi 2 item mythic yang belum aku punya dari gacha tadi ya. So, ini dia hadiah jaminannya. Yuk, aku coba collect dulu. Kira-kira dapat apa nih? Let's go. Kita kencengin dulu doanya, alias pencet-pencetnya juga, guys, nggak boleh ketinggalan. Let's open! Wah, dapat ransel Moon Bunny. You know what, aku belum punya ini, guys. Lanjut, kita coba buka lagi, guys, dapat item apa? Okay, dapat topi Stomping Beat. Not bad, tapi aku udah punya, guys. Kita close dulu, dan aku mau lanjut redeem lagi. Kira-kira dikasih apa ya? Okay, dapat one set dan aku udah punya. Okay, sekarang disusul sama ini. Kacamata Sky Hunter, lumayan sih ya. Tentu tetap bersyukur, guys, walau belum dapat semua item mythic-nya, tapi udah lumayan ya dapat banyak item baru yang belum aku punya. Dan semoga kalian terhibur dengan konten aku kali ini. Thank you for watching. Have a nice day. See you again, guys, and bye.